Kali lobby. Mau ngidupin temen dia kah? What? Nah, kan kalau lurus enak gitu. Lumayan kill pepeng shit. Enak, ada kan. Pecah bal. Oke, okay, Okay, halo kawan-kawan, balik lagi sama saya Kadavi di game Free Fire Battleground lagi. Nah, jadi di video kali ini seperti yang ada di judulan di thumbnail, aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot terbaik di bulan Mei, guys. Nah, jadi sensitivitas kali ini adalah sensitivitas buatanku sendiri yang bakalan cocok di HP Android ataupun iPhone, guys. Jadi di semua HP bakalan auto meledak-ledak. Ngedrag shootnya cukup pelan aja. Untuk HP iPhone nggak usah pakai DPI karena emang nggak bisa ya, guys ya. Ada musuh, ada step. Ntar dulu. Pecah. Balik lobby. Kena ding ya, lupa kalau main duo. Ini nggak mati, cuk. Nah, jadi untuk HP iPhone itu kalian tinggal pakai aja sensitivitas ini, ngedrag shoot pelan, dijamin auto headshot. Untuk HP Android, DPI yang kalian gunakan harus DPI di atas 500 dan paling bagus bakalan di DPI 610, guys. Itu untuk HP Android. Untuk senjata paling enak adalah senjata shotgun karena buat pepeng shoot. Untuk jarak jauhnya bebas, guys. Kita bakalan tes musuh lagi. Saya balik lobby. Ngomong-ngomong, di atasku ada musuh lain, guys. Santuy. Kita obrak-abrik musuh-musuh yang ada di Bermuda. Ini map apa sih namanya, guys? Lupa aku, guys. Kita balik lagi ke tempat awal. Ini musuh. Mau ngidupin temen dia kah? Iya, kayak mau ngidupin temen tuh. Pasti temennya bentar lagi turun. Kok aku mendengar? Nah, kan? Aduh, dikill Radit. Dia nggak pegang senjata tuh, pasti baru turun. Temennya yang tadi takil kayaknya. Habis didupin langsung tusun. Waduh, berani-beraninya bang. Mana tadi ya? Ada di killer Radit kah? Tapi kayaknya ada ada yang mobil, guys. Waduh, nggak pakai gadget lagi. Ayo, dua orang kan, tekan. Knock satu. Woi, sama-sama kenok, gila. Pepeng shoot tapi punyaku. Woi, di pepe. Shotgunnya enak banget buat pepeng shoot, teman-teman ya. Drag shoot bawah atas dikit langsung pecah. Kayaknya aku harus pakai braided aja nih, karena aku ngincer buyah, teman-teman ya. Sensitivitas terbaik setiap bulan tuh wajib buyah dan wajib oke badai. Wih, chip 3 boleh-boleh. Yuk, sabikin yuk. Nggak mati ya? Udah ditandain tuh. Kok nggak mati ya, guys ya? Kayaknya tadi udah perang-perang sekarat deh. Nge-lag kah? Tak kirain sinyalku. Nah, kan kalau lurus enak gitu. Lumayan, kill pepeng shoot gratis, teman-teman. Yuk, kita cari musuh lagi karena baru 6 kill. Gimana sih Radit? Radit ditembakin di sana, tapi di sini pun ada musuh. Aduh, kita berdua tapi lawan 4 orang. Apa-apa, bisa yuk. Pas kenok, pas ngantuk gitu kan. Entah kenapa kalau record ini pasti ngantuk, teman-teman. Oke, guys, langsung kita bakalan planking. Kita bunuh aja sempak kuda ini, guys ya. Kutil kuda ini kita bunuh, guys. Ya, adek, sini nongol. Berani nongol, copot pala kalian. Nah, ngedrag shootnya kurang kenceng dikit, mohon maaf. Tapi headshot ya. Temanku kenok. Tetep ya, yuk kita repap dulu. Takut-takutnya nanti ada musuh lain kalau belum direpap. Resourceku juga lumayan bagus, guys ya. Glowal 11, medkit 8 biji, oke badai. Malah lebih bagus lagi kalau glowalnya ada 30 gitu buat bikin kontrakan. Yuk, kita cari musuh lagi, teman-teman, sambil looting tipis. Ada yang nembak. Pecah pala antum.
Balik antum ke lobby. Waduh bang, bang tusun-tusun gaming kan? Kayaknya kalau lihat aku lagi lebih sensitivitas. Ada step turret itu. Ada temannya. Aduh, kelamaan ini mah. Airah saja guys, tekan-tekan gaming bodoh. Woi, ditungguin dong. Maaf bang ya, masih bisa menang aku. Oke teman-teman, sudah 10 kill, saatnya cari-cari buyah. Kita harus hati-hati ya, karena musuh-musuh juga sekarang udah pada jago. Jago-jago musuh sekarang tuh. Kalian diam dikit, pecah pala kalian. Nongol dikit, pecah pala. Hati-hati bang. Yuk.